kami. Wah, event sensei ya, udah rilis di sana. Skinnya bagus-bagus banget loh. Ada skin yang berwarna emas dan juga yang berwarna perak. Buat kalian yang mau borong skinnya, ini list harga diamond di store Udawan ya. Harga dijamin murah dan pastinya aman banget. Nah, buat sanak semua yang mau top up, bisa top up di toko Udawan, yaitu onestore.id. Di sini kalian bisa top up diamond Mobile Legends, FF, PUBG, CODM, LOL, dan lain sebagainya. Tunggu apa lagi? Top up sekarang! Halo sana Udawan Kasadonyo, apa kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Rancak mana? So sana, jadi dari ini Udawan bakalan main lagi di sini Udawan trio sama Snotify dan juga temennya ya sana ya. Karena banyak banget di antara kalian yang bilang mabar lagi sama Digi Snotify. Jadi di sini Udawan bakalan mabar aja. Karena kemarin udah 3 hari Udawan itu solo rank ya. Jadi di sini Udawan upload lagi konten mabar sama Snotify. Biar Udawan tuh ya gitu sih, biar nggak dibilang modal GB aja kan. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam mode draft and pick-nya. Please jangan ambil one please. Mantap akhirnya. Ya ampun. Aduh, main seharian akhirnya dapat one juga ya sana ya. Oke, jadi udah selesai mode draft and pick. Kita bakal melawan Beatrix lagi di Godland, siapa takut. Ini kita bakalan pakai skin Starlight one aja biar lebih keren aja gitu kan. Waduh, kita melawan Title Gashen dong. Aceh nomor 6 Gashen. Widih, ini pertarungan MMR lagi nih ya. Ini Udawan gak pasang title sih. Udawan tadi pasang title Odette. Karena Udawan lagi nyobain Odette yang debuff gitu kan. Ya seperti yang kalian tahu, Udawan juga user Odette kan. Udah 1000 match gitu. Oke, ini kita bakalan masuk aja ke dalam matchnya. Oke, nasi goreng telur. Kita beli mentahan attack speed. Dan kita beli mentahan defense steel. Karena di sini kita bakal melawan Beatrix di Godland ya sana ya. Oke, santuy. Kelas. Oke, Digi bantu itu. Ini Akainya XP ya. Ya, ada Franco sih musuhnya. Semoga kali ini kita nggak kena mental ya lawan Franco. Oke, kita clean minion aja. Sebisa mungkin kita dapatin last hitnya, last hit minion. Nice, dapet. Udah lama nih gak main sama Digi ya kan. Udah 3 hari jadi kangen gitu kan. Wih, ketarik dong. Wih, kelas first blood Lilia. Oke, defense steal, jadi kita balik corrosion side. Gak ada minion, mundur dulu. Entuy. Jangan sampai kita ketarik. Widih, gasirnya sampai ke sana dong. Aduh, kecuri buffnya. Digi, bantu mid aja gak sih? Tapi di sini ada Franco-nya juga. Udahlah, nggak apa-apa, sama-sama di GB. Wih, ketarik anjay. Sabar dulu aja, kita belum level 4. Belum bisa terlalu barbar. Ayo, ayo, ambil. Nice. Turtle, weh. Oke, ini kita ada level 4. Yo, Digi bantu Turtle aja gak apa-apa. Itu Franco-nya juga di atas kan. Udawan solo gak apa-apa sini. Bisa. Sentuh kita cicil. Widih, ulti deh dong. Nice, kita ambil ini aja, kelomang. Aduh, dapat sama musuh dong. Turtle. Ah, ini bisa sih kita ambil nih kelomangnya. Nice. Gak kena Beatrix. Aduh, hyper kita mati-mati dong. Mau turtle jungler level 3. Wak. Iya, gak gimana coba. Sabar.
Nah, bisa. Ayo, kita sekaratin dulu aja, inspire, putih, flicker dia, anjas. Aw, kena ulti Farhan, Saphir kita. Ya udah, kita bakalan recall dulu aja ya sana ya. Oke, kita bakal ke god lane lagi ya. Aduh, hyper kita dong, jangan mati mulu. Ini temennya Digi bisa hyper Benedetta nggak sih? Mati mulu perasaan. Ini corrosion set kita udah jadi. Nice, kita bakalan cicil aja turretnya. Jago banget first pick Bene jungler kita. Ya udah, mau gimana coba ya kan. Ini soalnya teman Digi juga. Aduh, ketarik dong. Ah, Digi. Ketarik anjay Digi. Aduh, sorry nggak bisa bantu. Aduh. Sabar, kita clear minion dulu aja. Tunggu. Sumpah, itu Benedetta dirusuh terus loh sama Gashen. Tapi gimana coba, itu mereka satu lawan satu padahal. Gak dibantu Franco, gak dibantu siapa-siapa, tapi ya gitu sih. Mudah-mudahan gak bisa ngasih komen sih, ya udah gitu aja kalau dapat hyper gini, mau gimana coba kan. Terima apa adanya. Enak ya lepas Gashen. Emang begitu sulit ya lawan Gashen. Oh ini nih, bentar. Inspire. Oke, satu stack lagi. Oke, ulti. Dah, mantap. Kelas, has lane. Ente, kadang-kadang ente. Dapet. Ini bawah bisa hancur jadi. Anjay, ada Gashen, cok. Aduh. Jangan mati. Oke, kita mundur dulu aja. Wih, anjir. Sumpah. Bentar. Wih, untung kita tutupin Digi, kalau nggak mampus. Kita clear minion lagi, sabar. Wih, jangan ketarik dong Digi. Nah. Wih, kelas. Oke, ntar oke, ulti kita aktif. Nice, inspire. Bisa dapet nggak? Double kill. Nah, mantap. Aduh, sekarat banget anjay. Hai, kita bakalan recall dulu ya sana ya. Aman. Ayo kita pusat bawah, cepat. Ayo, bisa. Fokus ke turret. Oke, hajar. Ah, satu stack lagi padahal. Ah, wih. Digi hati-hati, cu. Udah one yang kena mental nih. Oh, Digi yang ketarik terus. Untung dia masih ada ulti kan. Nah, bisa. Bisa. Ini nggak perlu ulti sini. Mati. Nah, kelas. Kita bakalan jadiin Windtalker. Ini bisa sini, bisa nggak sih? Maju Digi. Bentar. Sekaratin dulu aja, oke, ulti kita aktif. Jangan mati Digi. Nah, mega kill. Udah, recall Digi anjay. Sumpah, kau Digi nih sekarat terus kan, udah one yang kena mental jadinya. Kita bakalan jadiin Malefic Roar aja. Kita ambilin dulu. Wih, ada Franco. Yuk, kita clear lagi. Ini turret bawah aman ya. Woi, buffnya woi. Malah diputer-puter. Ah, untung kita yang dapat. Gas. Satu stack lagi. Aduh, flicker dong. Anjay, ada Gashen. Ah, mati lah, kita kena tembak Saphir lagi. Oke, kita clear lagi minion. Aduh, bisa sih tadi sebenarnya. Tapi kena tembak Saphir pula kita kan.
berapa stack lagi tadi itu, satu stack lagi. Anjir lo sumpah, ulti Saphir bangke, bangke. Kesampah cok, untung dapat sama siapa, sama si Akai. Untung gak dapat sama Saphir kan buffnya. Ini, bentar. Oke, ulti kita aktif. Ya ampun, pada ngilang semua anjay. Pada mundur semua musuhnya. Bisa gak? Gasennya. Nah ini aja. Ini woi. Ih, gak mati dong Oki, sumpah. Ini udah turret kita bawa, hancur dong. Kita clear minion dulu aja deh. Ntar kita ambil ini. Oke, kita clear minion, ambil ini bentar. Oke, kita clear bawah dulu. Kita bakalan jadiin Scarlet Phantom. Nice. Ayo Lord lah, Lord. Pancing aja, pancing. Sini woi. Nah, mana nih gasernya? Bisa kayak ini, bisa dapat, mantap. Nah. Aduh, keburu mati dia. Ya udah nggak apa-apa, kita ambil dulu red buff-nya. Nice. Clear minion lagi. Wih, gasen woi. Aduh, skill 2 Saphir nih ngeselin parah ya. Ah, flicker pula. Sabar. Ah, ketarik coy. Gigi. Sumpah, ketarik lagi loh dia anjay. Aduh, kenapa lakon ini digi. Kocak. Untung kita gak kena lagi nih. Saphir-nya spam ulti coy. Sabar nih, ntar lagi Scarlet Phantom kita jadi. Gas. Nice, satu star lagi. Aduh, kena gigit lagi sama perangko. Oh, ini, ya. Yang biarkan kabur itu ya. Kejar aja. Hajar. Hajar. Nah, killing spree. Mundur dulu. Kita isi darah dulu. Nice. Kita jual, kita beli WON ya. Bahaya nih, ada Beatrix kan. Aduh, Viper. Mundur dulu aja. Soal digi kita mati juga kan. Jangan sampai kita mati, kalau kita mati bahaya nih ya. Bakalan comeback sih. Kita fokus dulu aja, farming. Clear minion. Nice. Itu ada gasin cok. Kita tunggu lor aja. Sabar. Nggak, ya ampun. Ajar. Sumpah di gini ketarik terus coy. Oke, double kill. Lucky party print. Ya ampun Winter. Oke, nice. Triple kill, Luker Pemaniac. Aduh, sumpah sakit banget ulti Saphir, cok. Mundur dulu aja. Fokus ke turret. Nice. Ayo. NN, beduh, gak ada minion lagi.
Aduh, base-nya. Ayo, cepat. Nah, kelas pertarungan MMR anjay. Aceh nomor 6 Gashen. Untung kita bisa menang di match kali ini ya Sana ya, kelas. Oke Sana, jadi dia konten hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan Udawan udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di next video. Dan pastikan kalian tekan dulu tombol like-nya ya Sana. Jangan lupa di like video Udawan ya. Like.